Halo Suswer, kompak ke channelnya Tone Gencoy. Wadah. Oke, selamat pagi. Jadi selamat melanjutkan Gentoram Online. Dan terakhir kali ya teman, ampun gue kena mental sih. Satu kali senggol teman, ataupun kena gangsing-gangsing ya teman, itu langsung meningso ya gue. Tapi saatnya teman, di sini aja gue sudah leveling sampai 193 teman. Dan pas pertama kali leveling teman, kalian lihat sih, sampai 15 menit tuh teman, ampun. Terus gue pura-pura aja ya, gue pura-pura off. Nah, terus nanti cari party lain. Habis itu enak teman, langsung 2 menitan doang teman. Dan kali ini teman, gue ditemani sama si Carmel. Carmel, apa kamu siap Carmel? Di depan sana sudah ada musuh yang paling dan paling banyak yang spoilernya cuy ya bang. Itu belum belum apa teman? Maksudnya itu belum terlalu kuat teman. Katanya nanti masih ada yang lebih ini teman, lebih yang lebih parah dan lebih parahnya cuy. Apalagi ada impostor. Apa sudah siap teman? Kita langsung let's go untuk melawannya cuy. Wah, dan sayang sekali teman, si Palulu sama si Anono tidak ikut teman. Oh ikut. Oh gue kira, lupa teman. Ya, Carmel, apa kamu sudah siap Carmel? Kita bakal saling sana ya Carmel ya. Oke, let's go, bismillahirrahmanirrahim. Oke, bisa yuk, ini Carmel, kamu sudah ikut ya. 1, 2, 3, yos. Apa kamu sudah teman, ini akhirnya ke saya ya. Gak bisa teman-teman, sus. Mundur dulu cuy, mundur, sabar. Wah, pas gue di Venena teman-teman, enak parah teman-teman. Bisa, sing. Pas di Venena teman-teman, ah enak ya cuy, kalau saya punya tank ini. Meningso ya anaknya orang ini. Sabar ya, kita isi darah-darah dulu teman-teman. Waduh, gimana cerita. Nggak bisa sih cuy, nggak bisa teman. Mau nggak mau ya teman, kayaknya nggak bakalan menggunakan ini deh. Atau si Carmel kita jadikan tank aja ya cuy. Carmel, kamu mau jadi tank apa-apa? Let's go, bismillahirrahmanirrahim. Cuy, ini sudah pilih yang paling easy tuh teman. Jangan sampai ya cuy, ini gagal lagi teman. Kalau misalnya ini kalah teman, kita coba ganti aja. Oke, di sini kita nggak bakalan menggunakan yang mengambil agronya kita. Oke. Oh, dia pakai itu. Apa, kita ambilin aja. Hap, kita pakai ini aja teman-teman, jangan terlalu berisiko. Ayo Armel, please. Kami yang paling terandalkan ini. Aduh, lu ngapain lari ke situ dah? Siap-siap deh ini teman gua. Ya ampun, pindah lagi teman-teman. Untuk teman-teman. Bisa cek. Dari Usmit langsung bisa ke ini. Gak bisa. Ya lama. Aduh. Gak bisa. Palulu Carmel, bangun. Sabar sih. Mereka masih bisa bangun teman-teman. Sabar. Itu nggak bisa. Itu nggak ada anak-anaknya. Susah sih. Oke, sabar teman-teman. Kan kalau misalnya gue diam loh, berarti gue ada teman-teman. Rada-rada fokus sedikit lah. Oke, lagi gue nggak berani teman-teman. Tenis nih. Tuh, apalagi kena begitu kan teman-teman. Aduh, gak bisa bergerak, ampun. Suruh impact dari sini tuh. Gak bisa sih. Oke, sabar masuk ke dalamnya. Oke, Yusmit. Kenapa gagal terus teman-teman? Coba kita ganti. Mundur. Sama teman, kita coba aja kita ganti teman. Ganti. Tuh masih ada sisanya gue ya teman. Sabar aja, kita bakalan ganti. Masih teman, jangan, oh di serikat diregu, terus kita usir dulu aja. Bubarkan anggota. Bubarkan. Terus abis itu kita bakalan serikat. Abis itu mana? Kau pinjam bodyguard. Kayaknya kita bakalan pilih yang tahan badan deh teman. Daya, oh defender. Sama max HP, ngotot. Ngotot tuh apa cuy? Gak tau teman ngotot. Wuih, darahnya 125, gua blong teman-teman. Ih, ini bener tah? Eh, ada yang sampai darahnya segitu teman, gue baru tahu si Noah. Mantap nih. Let's go. Oh, ini adalah leadernya gua deh kalau nggak salah. Si Noah, bantuin gua.
Dan di situ kayaknya pada off semua, ada ibunya gue loh. Soalnya onnya tuh kayaknya malam-malam deh teman. Yos, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo lapis lah, kasih menang lah. Gue pengen lanjut story-nya, Nits. Duh, sampai gatal parah loh teman. Ini gara-gara kena mental gini aku tuh teman. Bikin malu aja. Let's go. Sino, tolong ambilin nyagronya Sino. Hey, Sino. Eh Sino, Sino kamu ambil. Oke, cakep Sino. Sabar cuy. Sabar. Mana nih Palu? Ya ampun si Palu, anak-anak sudah nggak bergerak semua loh. Gak bisa bergerak. Ini nyebab kan teman-teman. Nyebab bergerak. Sabar. Sabar. Udah lah. Gak usah pakai combo combo apa dalam beda lah. Pokoknya sangsing. Ya aku bilang dikit lagi. Sabar. Sino awas Sino. Sekati Sino. Ayo maju. Terus maju dulu. Men. Amen. Yo serabat-serab betul betul. Sini, sakit. Dikit lagi. Sino. Dikit lagi teman. Men. Pasal dia bilang, bang itu belum seberapa bang. Ya gue tahu anda semua pro anjir. Gue sama-sama kayak newbie loh teman-teman. Wahai para nenek moyangku, mengapa kalian apa? Meninggalkanku? Akhirnya bisa lanjut story. Untung loh Cia. Sino, kimono. Ada yang meninggal enggak? Kunon. Oh, kimono kunon. Raja Sarya, terima kasih banyak. Aku senang kalian berhasil mendidiki Rageng Novdiel. Baguslah, semuanya berakhir dengan bahagia. Berarti sekarang Bante Raja sudah bisa dikemudikan kan? Akhirnya Beteranya akan ditemukan. Asik. Kunon. Anu, mengenai hal itu sebetulnya. Yang bilang lu bohong lagi, ha? Setelah aku pikir-pikir lagi, aku sadar kalau Beterona baru adalah negeri yang baru terbentuk. Hah? Oleh karena itu, sebagai presiden sekaligus Dewi Kabiran yang dipuja oleh suku Den, aku tidak boleh pergi lama-lama. Ya, terus gimana tuh, teman? Bentar. Jadi selama ini kamu tidak punya kesadaran diri dan rasa tanggung jawab sebagai seorang presiden dan dewi. Ampun dah. Kalau kamu tidak bisa pergi, terus siapa dong yang bakal memberikan Bante Raja dan mengantarkan kami ke dunia lain? Ya itu, siapa dong yang bakal memberikan Bante Raja? Suara pria. Pria? Siapa ini? Kalau begitu, bagaimana kalau aku saja mengembang? Hah? Mengemban tugas itu? Siapa itu teman? Wow, dewa perang teman. Si Oritius. Emang Oritius sudah boleh turun ke bumi lagi? Oritius, anda sudah kembali dari tempatnya Dewi Dangles ya. Iya, oh iya, aku dulu mengoperasinya kapal perang yang mirip dengan Batra ini. Kurasa aku bisa menggerakkannya. Aku akan menggantikannya Kunan. Yes, suara pria lain. Tunggu dulu, kau tak boleh pergi. Bapaknya muncul. Kunan. Ayah, selain itu ibu juga ada di sini. Loh, ternyata ibunya Kunan ada. Corona. Corona? Corona. Ini Corona yang mana, non? Yang cewek tuh cowok. Sekaget apa kamu, nak? Kalau manggil orang tua, manggilnya harus pakai ayah anda dan ibu anda, loh.
Lama tidak berjumpa, Obligios. Kenapa aku tidak boleh pergi? Aku ini memang bukan dewa, namun aku masih bisa merasakan kalau dunia ini jadi tidak stabil akibat hilangnya kekuatan dewa. Bukannya kau sudah merundingkannya dengan Denglex bahwa dia dan Dewi spesial, seperti dirimu perlu melakukan sesuatu hingga kekuatan dewanya kembali? Nah, kalau memang begitu, bukannya kau ini tidak boleh tidak ada di dunia ini? Iya, saking ngebetnya mau menolong mereka dan memerangi musuh-musuh yang mengancam dunia aku, hampir lupa dengan hal itu. Ibunya si Kunon, kok kayaknya bersinar ya, terparan banget gitu. Aduh, jangan dia itu, aku tidak. Tapi kalau diperhatikan lagi, dia tidak menyeramkan loh. Selain itu, dia cantik sekali. Minum cuy, Kunon. Tetapi kalau aku pergi sekarang, untung saja kekuatan dewa adalah belum semuanya aku salurkan padamu. Obligios. Baiklah, untuk sementara aku dan Corona akan menjaga negeri ini. Kurasa serambi dewa keadilan juga bisa aku pertahankan dengan sisa-sisa tenagaku. Gue baru sadar, Ci. Iya, Tante, gue baru ingat. Ini... Loh, bukannya sih ini hanya bisa dilihat oleh kita, teman-teman. Tapi kenapa Pak Lulu bisa lihat? Kan terakhir kali begitu kan, teman-teman. Pak Lulu sampai pingsan. Dikasih pingsan. Kunon, kamu pasti sudah melihat banyak hal di dunia ini ketika melakukan migrasi untuk mendirikan Meturna. Iya sih, kalau dasarnya dia memang sudah jadi hantu, guys. Karena itu kali ini aku ingin kamu pergi bersama petualang itu untuk melihat dunia yang bahkan belum pernah Omnibus dan aku lihat sebelumnya. Aku yakin hal tersebut akan memperluas wawasanmu sebagai Dewi Keadilan yang baru. Oh ya ibu, baiklah aku mengerti. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Dasar Dewi Keadilan baru yang satu ini, cara biasanya mesti dikoreksi. Pastikan kamu sudah jadi Dewi yang lebih dewasa sampai kembali nanti. Hahaha. Kunon ikut. Oh Lulu, pemandangan yang indah ya. Iya, ini menyentuh hati sekali. Pino. Siapa lagi nama mamanya Pino, Ci? Sofias. Tolong pastikan keselamatan Kunon ya. Siap. Kamu menyerahkan. Oh iya, sabar Ci, ini sudah terekam maksudnya sudah. Kamu menyerahkan kertas yang dilipatnya yang dilipat hantu di prasasti ke Pino. Karena pertemuan dengannya itu rahasia, kamu anggap kertas itu pungutan. Kertas apa ini? Kertas ini tergeletak di sekitar batu nisan. Padahal harusnya tak ada yang mendekati tempat itu, aneh ya. Ya gak tahu, itu tanya saya. Kamu tidak sedang menjahiliku kan? Enggak lah. Masa iya kita menjahili si Pino? Pino ini jauh gitu, teman. Iyalah. Masa Pino sampai berprasangka buruk atau sedangkan kita nggak tahu apa-apa loh, teman Pino. Sebagai anak dewa, aku dulu menjabat sebagai kepala balai negara yang hanya balai ibu kota di Sofia. Prasasti itu ialah makan betul karavan. Persenjataan yang saat itu terdiri dari berbagai rencana licik dan setia menyokong diriku yang hampir tumbang akibat berbagai tekanan. Masa hidup manusia berbeda sekali dengan dewa. Ia mengalami penuaan jauh sebelum aku tumbuh menjadi Dewi Karifan dan pergi dari kehadapanku. Namun setelah itu sepertinya ia tetap tinggal di dunia ini dan terus mengawasi keselamatanku. Walaupun aku tak di sisimu, aku akan senantiasa menyantangmu. Itulah kata-kata yang telah berulang kali ia ucapkan padaku. Terima kasih, kamu tak sehantanya telah membantuku mempersembahkan dunia di makamannya. Tapi kamu juga telah menyampaikan pesan darinya padaku. Walau hanya sekadarnya, ini tanda terima kasih. Kumohon, terimalah. Dikasih apa, teman-teman? Azimat Sofias. Itu bukan namanya mamanya. Tuh. Dewi Pino aja baik kayak begitu, teman-teman.
Elbano loh cuy, saya kayaknya nak uzubila teman. Selama gua jadi babunya ya cuy. Iya, jadi babunya loh lebih tepatnya. Gak pernah dikasih apa-apa loh teman. Untung Asobi Mobile ya jangan memberikan kita XP. Hah. Memang ini si Elbano ini entot memang ya cuy. Kenapa Pan? Memang kamu dapat sesuatu rupanya. Nanti bagi-bagi ya. Pak Lulu ini cuma pecincin bagi-bagi apanya? Bagi-bagi daki. Pak Lulu. Di Dewi Kuno tamannya juga sudah siap. Yuk kita pergi untuk menggunakan. Loh, Dewi. Oh, Dewi Kuno. Tak kira Dewi Pino tadi teman. Let's go. Dadah. Widih. Tunggu. Ya gue heran teman, kenapa mamanya Kunon bisa dilihat sama Pak Lulu? Soalnya terakhir kali kita habis dari tempatnya campnya Sempi, kita lewat terus si Pak Lulu tuh merinding teman, kayak ada naik kapal. Meong. Unyu. Ini kalau bisa dipegang-pegang teman. Unyu gitu Genevia. Lama juga kali ya perginya, meong. Aku sampai capek boboknya, meong. Loh, kayaknya aku pernah melihat Kunon. Lama tak berjumpa, Nev, ya. Nyenom, coy. Lu siapa ya? Dia Kunon. Oh, mungkin karena dia selalu tidur. Kunon, aku ini Kunon loh. Warnanya lebih jauh, tapi ya gak heran juga. Kalau kalian ingatannya semar-semar. Semar-semar itu maksudnya kayak rada-rada ingat sama anda aja ya. Soalnya selama aku belajar ngomong-ngomong di batera dari bibisternya kebanyakan kamunya tidur. Oh iya cuy, banyak yang bilang teman. Banyak yang bilang ya, kalau si kucingnya teman iya adalah energinya atau bahan bensinnya cuy, bahan bensin. Bahan bakarnya teman. Nevio. Apa aku nong gadis kecil waktu itu? Wah, sudah berapa apa pasti aku tidur. Wih, awet muda teman. Ih, berarti sebenarnya dia sudah nenek-nenek cuy. Gunung. Baiklah, aku akan mencoba menggerakkan karena sudah lama sekali. Mungkin bakal banyak guncangan nanti ya. Siap. Widih, gila. Ini kapalnya berbeda jauh, teman. Kalau ini tuh dia kayak melingkar tapi enggak ada yang kayak wad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 
lagi datanya. Iya, naik kapal gunung. Aku bukannya tidak berusaha, tapi aku menyimbangi badan kapalnya kok. Lebih baik aku gerakan dulu sampai ke Skaro, terus kita perbaiki di sana. Ke Skaro? Oh, kenapa mesti ke Skaro? Bukannya ke Nomsenya lebih dekat. Di Nomsenya tidak ada fasilitas maupun dah peralatan untuk memperbaiki mesin serum itu nih. Karena gak mau menjawabnya dengan pede, astaga. Kok gue jadi agak lega. Ya udah deh, yang penting kayak sekarang dulu. Yai, ayo berangkat. Ih, gila, keren teman. Ajir. Naik kapal, kira-kira ada yang muntah gak aja ya? Coba teman, kalian jujur cuy. Yang sudah naik kapal, gimana teman rasanya cuy? Naik kapal atau pesawat ya cuy ya? Gue belum pernah sih naik teman, soalnya kayak ini loh, kayaknya bikin orang mabok deh. Jadinya agak berani naik aku teman. Hap, kita sampai di mana teman? Dan Sino, dulu. Sinonya masih lemah. Oke, Sinonya udah kuat teman. Nah, oke teman, karena di sini sudah 18 menit dan di depan sana ada tanda tanya. Dan kemungkinan besar teman kita bakalan memperbaiki kapal ya, cuy. Ini kenapa nge-lag? Sabar teman. Ini nge-lag, guys. Kok nge-lag? Nah, sudah ya, cuy, enggak nge-lag kan? Kenapa bisa nge-lag? Enggak tahu sih, ada handphone kah? Dan yang besar teman, besok kita bakal memperbaiki. Oh, menjadi tukang nih, teman. Habis itu kita baru pergi untuk berangkat ke dunia Toram. Oke teman, jangan pasti video sampai sini doang aja. Jangan lupa kalian like, komen, dan jangan kalian subscribe. Jangan lupa klik lonceng, jawab tuikkan lonceng. Kalian adalah bahagia saya aja. Jangan lupa juga support kepada kalian semua yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Apalagi buat kalian support dari kalian juga. Gue jago sama syukur banget kepada kalian semua. Teman-temanku sekalian. Dan jangan pasti nyambung komentar. Gak usah malu, gak usah sekat. Yang penting sopan itu doang cuy deh pastinya. Bye, dadah.